Itu sudah di luar batas ini, ke wewenang kami. Masih banyak mereka-mereka yang belum dapat, Mbak. Sebuah video viral menampilkan aksi protes seorang emak-emak di atas panggung yang dipasangi spanduk bergambar calon Presiden Prabowo dan cawapres Gibran. Lokasi kampanye tersebut belum diketahui secara pasti. Dalam video tersebut, seorang emak-emak berbaju merah mengeluhkan ketiadaan uang trans. Masih banyak yang belum kebagian, keluhnya. Kru pembawa acara tampak kebingungan karena panitia kampanye telah meninggalkan lokasi acara. Ribuan warga yang hadir merasa kecewa atas kejadian tersebut. Itu sudah di luar batas ini, ke wewenang kami. Masih banyak mereka-mereka yang belum dapat, Mbak. Punya kupon juga nggak kami. Ya, harus dibagi kami yang tahu. Ya, betul, Ibu. Dari kami segenap kru Cakrawala, karena waktu bekerja kami sudah selesai di sini dan tidak ada panitia satupun lagi di sini. Kami dikontrak. Maaf adik-adik semuanya, kami para ibu-ibu bukan butuh omongan, tapi yang kenyataannya tak ada. Iya, dari sana kami sudah nampak dari mata, itu adikku, ini punya aku, Mbak, tiga. Iya. Kami nampak sendiri loh, Mbak, masih banyak yang belum kebagian. Iya, kita hubungin. Tolong kalian sebagai kru di sini juga, saya mohon bapak yang tadi suruh datang kemari, tengok dong masyarakatnya. Gak berdiam diri saja. Lihat mereka, lihat muka-muka mereka yang butuh uluran tangan, bukan janji doang. Janjinya. Saya butuh bukti. Tidak, Jas. Lihat, Mbak. Lihat mereka.